Jorge Martin, pembalap prima Pramac, semakin percaya diri dalam menyaingi dua murid Valentino Rossi, dan, pada 2023. Namun, kepercayaan dirinya terlalu diwarnai kesombongan. Menjelang Catalunya 2023, kepercayaan diri Martin semakin tinggi. Dia menjadi salah satu favorit di kandang sendiri di sirkuit Catalunya. Saat ini, Martin berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 189 poin, hanya terpaut 62 poin dari yang berada di puncak klasemen. Meskipun baru satu kali juara musim ini, Martin yakin dia merupakan penantang terkuat untuk gelar juara dunia. Namun, performanya belakangan ini cenderung menurun. Dalam tiga ronde terakhir, Martin finish di posisi P5, P6, dan terakhir P7 di Red Bull Ring.